Berbagai gerakan senam dilakukan TNI sebelum memulai aktivitas. Kegiatan senam dilakukan di SD 2 Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Berbagai gerakan untuk menghilangkan pegal-pegal akibat aktivitas sebelumnya dilakukan agar tubuh Satgas tetap fit. Hal itu juga merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk kondisi saat ini, kebugaran tubuh harus dijaga agar dapat kebal terhadap berbagai virus termasuk COVID-19. Gerakan yang dilakukan pun cukup sederhana dan mudah diikuti. Ia berencana menggelar senam rutin bersama warga Jatiwarno agar masyarakat memiliki imun yang kuat dan tahan dari berbagai virus. Tadi kegiatannya? Kegiatan pagi, kita melaksanakan apel pagi, diambil dan SSK. Habis ngambil, diambil dan SSK, kita melaksanakan senam pagi. Biar apa Pak kalau tiap pagi diadakan senam? Otot-otot kita lemas, biar kita untuk menuju ke pekerjaan kita tidak kaku-kaku. Dari Kabupaten Karanganyar, Rubadi, IMTV Jawa Tengah melaporkan.